Halo geng, hari ini aku kasih tahu satu buah resep untuk obat masuk angin atau untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Dari buah kelapa muda. Yuk kita langsung mulai sekarang aja. Pertama siapkan buah kelapa, lalu dibelah bagian atasnya, dicongkel aja. Kemudian masukkan satu jempol jahe yang sudah dikeprek, lalu ada satu batang serai dikeprek, lalu diundur-undur, lalu dimasukkan aja. Kemudian masukkan juga ada akar secang ya, masukin semuanya. Lalu kita tambahkan, oh ya nggak usah ding, rencananya sih pakai gula batu tapi nggak usah. Ya, kemudian langsung aja kita panggang atau kita bakar di atas kompor kurang lebih selama 15 menit sampai dalemannya itu panas. Kalau sudah kira-kira gosong seperti ini, hati-hati panas, ini langsung kita sisihkan. Kemudian kita campur atau kita tambahkan 2 sampai 3 sendok makan madu ya. Masukin semuanya, diaduk-aduk. Kalau aku sih biasanya aku tunggu agak hangat dulu karena ini panas banget. Atau kalau enggak, kalian bisa tuang airnya ke dalam gelas ya, diminum dulu, kemudian nanti daging kelapanya bisa langsung dimakan. Nah, ini tuh biasanya kalau masuk angin, flu, enggak enak badan, minum ini langsung rasanya badan tuh langsung seger-kereng gitu ya. Oke, itu aja resep dari Azakitan ya. Cobain resepnya loh.